الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل نقطة من لساني يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى <coughs> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخره شفاعتهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سegenap pujian syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia hidayah inayah yang sampai saat ini masih tercurah kepada kita semua salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke hari kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan para sahabat beliau. Sahabat Hasan Ahlul Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian Nahul Wadih kita, Nahul Wadih jilid yang kedua. <coughs> yang pada malam hari ini setelah kemarin kita membahas mengenai maf'ul mutlak malam hari ini kita akan membahas mengenai maf'ul yang lain tapi sering disebut dengan al maf'ul li ajlih, <coughs> yaitu isim nasab yang menunjukkan alasan dilakukannya satu fi'il atau satu perbuatan <coughs> makanya disebutkan li ajlih, untuknya maf'ul yang menunjukkan alasan atau tujuan dari satu fiil atau satu perbuatan. Seperti biasa kita akan mengawali dengan al dengan beberapa contoh dengan beberapa misal. Yusafiru yang pertama, yusafiru ath ila Europa talaban lil ilmi. Yusafiru bermusafir fil Yusafiru ath jamak dari talib jadi tak di situ tidak menunjukkan muannas tapi menunjukkan jamak ini yani, tolabah talabah yusafiru bermusafir melakukan perjalanan atau para pelajar itu ila <tuh> ke Eropa ke Eropa Eropa karena dia isim alam maka dia mabni ketika kemasukan ila pun ia tidak berubah harokat akhirnya tetap berubah karena ia adalah isim alam. <tuh> nah di sini perhatikan bagaimana para pelajar pergi ke Eropa. Kemudian untuk apa pergi ke Eropa? Dimasukkanlah apa yang dinamakan dengan maful liajlih tolaban dalam rangka atau dengan tujuan untuk meraih mencari lil ilmi mencari ilmu jadi tolapan di situ adalah maful min ajlih kalau kemarin maful mutlak hanya untuk penekanan atau untuk menunjukkan kondisi atau waktu tertentu tapi di sini eh maful kali ini bertujuan untuk menunjukkan alasan mengapa satu perbuatan dilakukan jadi kenapa para murid itu pergi ke Eropa? Tujuannya adalah untuk tolaban lil ilmi untuk meraih atau mencari ilmu. Kemudian yang kedua contohnya aqbal qadhiu aqba memberi hukuman ini fiil madhi telah memberi hukuman <tiashi> al qadhiu qadhi atau hakim al mujrimah si pendosa atau pelaku kejahatan tak diban ini maful asli tak diban lahu sebagai ada dengan tujuan <coughs> hukuman itu dengan tujuan untuk taktib membina dia tak lahu membina dia taktib supaya beradab tak lahu untuk merehabilitasi ya untuk mengembalikan ia ya, kepada jalan yang benar tak di diberadabkan nah, tak adalah maful li ajli. yang ketiga kum berdirilah ini kata kerja kum kum tapi karena setelahnya ada sukun jadi bacanya kumih kum jadi kalau dipisah kum ihtiraman berdirilah ihtiraman dengan tujuan untuk menghormati li ustadzika kepada gurumu kepada ustadmu. jadi berdirilah dengan tujuan untuk menghormati gurumu ihtiraman adalah maf'ul li ajli tasaddaqtu tasaddaqtu aku bersedekah tasot dako tu tu artinya aku untuk keterangan tentang domir bisa eh, sahabat Hasan Alul Bait lihat pada video mengenai eh, pelajaran bahasa Arab untuk pemula di situ ada pembahasan mengenai domir dan untuk ana dalam keadaan fiil maldi adalah disukun huruf akhirnya dan ditambahi tak yang di domah tasodak tu menjadi zahab tu kataba menjadi katabtu. tu tasodako menjadi tasodak tu artinya saya <tuh> tasodak tu saya bersedekah alal fakiri kepada orang fakir itu amalan 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 artinya berharap amalan artinya berharap Beda dengan amalan. Amalan artinya beramal. Kalau amalan artinya berharap. Harapan, berangan-angan. Berangan-angan, fisawab, mengharapkan asawab, mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Yang kelima, sofahtu anis safihi helman. Sofahtu, sofahtu itu bersalaman ya sofah tu saya sofah tu ini fiil maldi sofah tu saya bersalaman anis safihi ya bersalaman anis safihi atau sofah jika bisa bermakna memaafkan anis safihi kepada orang yang kurang akal itu helman dengan tujuan untuk helm untuk ke apa berbuat uh, bermurah hati kepada kepada si asafih As tadi itu Helman. Yang keenam tajawastu an hafwatis sadiqi ibqa'an ala mawaddatih. Tajawastu aku melampaui an hafwatis sadiqi artinya aku menghindari menghindari untuk menghindar menghindar menghindari dari mengganggu teman koan dengan tujuan untuk melanggengkan alama wadatih melanggengkan apa namanya persahabatan kasihnya kepada kepadaku atau kepadanya sebagai bentuk atau dengan tujuan melanggengkan persahabatan itu sendiri mawadah artinya cinta terjawab tuan ala itu al-amthilah yang tadi kita sudah sebutkan 1 sampai 6 memberikan gambaran sekilas mengenai apa itu yang disebut dengan al maf'ul li ajlih. Al maf'ul adalah isim mansub yang mansub artinya nasab yang difathahkan gambaran keadaan mufrad. Isim mansub yang ditujukan atau yang di dengan tujuan untuk memberitahukan tentang tujuan satu perbuatan. Kita lihat di Al-Bahthu. Undur ila kalimat. Perhatikan kepada kalimat atau kata-kata seperti tolapan, takdiban, ehtiraman, amalan, wahilman, ibqo'an. Semua itu tajid Anda dapati. Annaha asma'u mansuba, mansubatun. Semuanya adalah isim-isim yang mansub dinasobkan. Ya. Tolaban, taktiban, ikhtiraman, amalan, hilman, ibkoan Wahada syai'un wadih Dan itu jelas lohir kelihatan apa nasobnya Gaira anna nurid anna arifah Hanya saja kita ingin tahu Irtibata hubungan Kulli ismin setiap isim min hadil asma Dari isim-isim tersebut di atas Hubungannya dengan apa? Bil fi'lil ladhi fi hubungannya dengan fi'il yang ada pada susunan itu. Li, li agar kita bisa me, apa namanya ketika kita mendengar an, an naqailan ketika seorang mengatakan yusafir telah bermus sedang bermusafir atau labatu para pelajar ila urupa ketika kita sudah tahu itu lah kita sudah tahu mereka mau ke Eropa. nafhamu, maka apa yang kita pahami mendalik dari susunan itu. Aladi nafhamuhu, yang kita pahami adalah tola bata bahwasanya para pelajar itu yadhabu na pergi mimpi latihim dari negaranya ila Eropa ke Eropa. Wahal nastafid saya anjadi dan apakah ada hal baru yang bisa kita dapatkan idaza al alal jumlah kalau si pembicara tadi menambahkan uh, pada susunan tadi itu menambahkan misalkan tolaban lil ilm setelah kita tahu uh, para murid itu pergi ke Eropa kemudian ditambahi tolaban lil ilm apakah ada perubahan signifikan 6. Iya, nafham kita pahami annah atas safar bahwasanya perjalanan ini atau perjalanan mereka itu ila Eropa ke Eropa sebabuhu sebabnya alasannya tujuannya talabul ilm untuk mendapatkan ilmu atau meraih ilmu atau mencari ilmu wa idza qala demikian juga ketika seseorang berkata aqbal qadhi al mujrim aqbal qadhi al mujrimah kodi atau hakim itu memberikan hukuman kepada si pelaku kejahatan. la nafham sesungguhnya, maka sesungguhnya kita tidak faham. Ila kecuali annal kodi bahwa hakim itu awqa'a menjatuhkan okubatan satu hukuman alal mujrim kepada si pelaku kejahatan. Itu saja yang kita pahami dari kalimat di atas. Ghair anahu ida ila dhalik Hanya saja ketika kemudian Si pembicara tadi menambahkan di dalamnya Ta'diban Ta'diban lahu Artinya mengadapkan sebagai bentuk uh, Pembinaan Fahimna maka kita faham Anna sababa bahwa sebab Wal'illah dan alasan Fihadal iqab uh, Alasan yang mendasari hukuman tersebut wa an yata'at mujrim itu agar si pelaku kejahatan itu jera terdidik wa bi dan dengan cara inilah stati an kita bisa mengetahui annal asma'a bahwa isim isim tersebut al mansubata yang mansub itu fil amthilati sabiqah pada contoh di atas tubayyin menjelaskan ya menjelaskan apa v al alasan atau tujuan daripada fi'il wasabab husulihi dan sebab terjadinya fi'il itu lika, karena itu yusamma kullu ismin minha karena itu dinamakan setiap isim daripada isim-isim tersebut sebagai maf'ulan sebagai maf'ul tapi li ajlih. untuk uh, tujuan itu maf'ul tujuan ya bisa kita sebut sebagai maf'ul tujuan wa ashal alamat lahu dan tanda yang paling mudah untuk diidentifikasi annahu bahwasanya e, isim tersebut atau mafuli ajli itu yasihu bisa atau sahih atau bisa ayakuna jawaban untuk menjadi jawaban anis soal dari dari pertanyaan ansababil fiil tentang sebabnya fiil Faidah qa apabila seorang berkata lima ada tasadak ta Kenapa engkau bersedekah kepada fakir? Soha antakul maka sohi benar jika anda menjawab amalan fithawab sebab untuk mengharapkan pahala. Insyaallah bisa dipahami sampai bagian ini. Artinya maful al maful yang di bangun atau yang diletakkan untuk menunjukkan alasan dilakukannya satu perbuatan <tuh> sampailah kita kepada ka'idah al -ka al-ka'idah al-maf'ul ajlih. maf'ul ajlih adalah ismun mansub isim mansub yubayin yang menerangkan sababal fili sebab dilakukannya pekerjaan atau perbuatan wa'in latihusulih atau alasan atau sebab terjadinya pekerjaan itu ini yang tadi sempat kita jelaskan pada awal-awal secara uh, sekilas dan ini ternyata kaidahnya adalah maf'ul li atau al-maf'ul li ismun mansub isim mansub yubayinu yang menjelaskan menerangkan sabab al-fiil sebab dilakukannya perbuatan wa'ilat husulih dan tujuan daripada terjadinya sebuah perbuatan atau sebab terjadinya perbuatan. Kita langsung pada tamrin. perhatikan di sini tamrin yang pertama. Istakhrij al-maf'ula li ibaratil atiyah. Keluarkan atau identifikasi maksudnya mana maf'ul li ajlih dari paragraf, paragraf, paragraf di bawah ini. Yazuru Misra kathirun minas tarwihan anin nafs. Tarwihan anin nafs. Ini makbali asli. Yazuru berziarah Misra ke Mesir kathir banyak minas para turis. Tarwihan anin nafs. Tarwihan untuk merefres, refreshing anin nafs. Misalkan seperti itu. <tuh. Selanjutnya. <tuh>. Fayadhabuna ilas sa'id ragbatan ragbatan fayadhabuna ila sa'id maka mereka pergi ke atas gunung ragbatan fi musyahadati ma bi min al athar ragbatan oh ini fayadhabuna ila sa'id ke tempat yang tinggi ragbatan untuk sebagai atau tujuannya adalah satu keinginan yang besar fi musyahadati ma bihi untuk menyaksikan yang ada pada uh, Mesir itu minal asal daripada peninggalan peninggalan alatibanaha alatibanaha al kudama yang dibangun oleh para pendahulu ezharan ya, demi menunjukkan li nu nu li nubuhihim, ke piawaian mereka. Nah, saya yaitu dan dan mereka membangunnya sebagai penghormatan limulugiham atas raja-raja mereka. Nam, walatih dan yang antokot berbicara alsinatun nas lisan lisan manusia, lisan lisan orang bisana dengan pujian tirovan dengan tujuan untuk mengakui bivaltulhim keutamaan mereka. Ya. Wajah alat kul wajah alat kul misrin dan menjadikan setiap orang Mesir yafkharu yafkharu itu merasa bangga fakhr ejaban dengan tujuan untuk menunjukkan ketakjuban biabahil amjad ini para pendahulu mereka yang mulia. ini kita sudah uh, sebutkan tadi tarwihan. Pokoknya di antara isim itu yang menunjukkan alasan dilakukannya pekerjaan yang disebutkan sebelumnya. Kelompok yang kedua, tamrin kelompok yang kedua, ij'al kulla ismin minal asma'il atiyah, jadikanlah setiap isim dari isim-isim berikut ini, maf'ulan lih ya li ajli fi jumlatin tamah pada susunan sempurna haya <coughs> haya artinya malu misalkan ana la tu an adkhulal baita haya an min misalkan sadiqi malu dengan teman saya karena berbuat kesalahan misalkan uh, mujamalatan mujamalah artinya basa-basi ya Takalam tu misalkan takalam tu ma'ahu aku berbicara dengan dia mujamalatan dengan tujuan untuk bahasa basi saja. Nah, ini tinggal di ganti saja. Tinggal dicari kalimat atau jumlah yang sesuai. Ini ihtimalan, ini ihtialan, ada khasiatan, takut, huban, cinta, erodho, membuat rilho, ujamalah tadi sudah, tomaan, tama, istiqatha, istiqatha, memohon pertolongan, herson, lakus, ya, mawadah, cinta, adaban, adab, dan seterusnya. Yang belum mengetahui mana yang bisa cari di kamus. Ini yang jelas ketika ia bisa digunakan untuk menjawab untuk tujuan apa ia melakukan satu perbuatan. Maka jawabannya dengan maf'ul li ajli. Yang ketiga, yang ketiga, untuk kelompok tamrin ketiga, untuk letakkanlah maf'ul li ajli, maf'ul li ajli, fiqul li jumlatin pada setiap susunan, minal jumalil dari susunan-susunan berikut ini. Yang pertama misalkan atau tu walidi aku mentaati ayahku. Apa misalkan kelanjutannya? Misalkan ata'tu waliti syukran ala ma fa'ala. aku mentaati orang tuaku syukran sebagai dengan alasan sebagai bentuk syukur atas apa yang telah ia lakukan. Ya. Wakaf aku berdiri lil alim di depan guru, eh ya menghormati ikhtiraman eh lahu menghormatinya. ala kuliah setelah, seterusnya bisa antum latih di rumah ya ada masukan untuk kita membuat kunci untuk jawaban ini insyaallah suatu saat kita akan uh, coba untuk memenuhi permintaan itu meskipun mungkin tidak dalam waktu dekat mengingat banyaknya <coughs> majelis dan kesibukan yang harus kita jalankan. <coughs> Kelompok yang keempat, <coughs> kawin khamsa jumalin bentuklah lima susunan, tashtamilu mencakup kullu wahid wahidatin, masing-masing susunan mencakup ala maf'ulin li'ajlih. Ada maf'ul li'ajlih. Yang kedua, kawin bentuklah jumlatan susunan al-fa'il yang fa'ilnya fiha dalamnya musanna. Fa'ilnya musanna wal maf'ul bihi dhamir mutasil maf'ulnya dhamir mutasil ma'a istimaliha dan dia harus juga mencakup di dalamnya ada mafuli li'ajlih. Yang ketiga, kawin bentuklah jumlatan susunan al-fa'il yang fa'il fiha di dalamnya ismu mausulin, isi mausul, ma istimaliha yang mencakup maf'ul li ajlih ya, yang mudof. Ini sebuah apa namanya tugasnya mengingatkan kembali beberapa pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mudof mudof ilaih silahkan dicek eh, pada video yang lain sudah pernah kita sampaikan. Yang keempat, kawin bentuklah jumlah dan jumlah al-maf'ul bihi yang maf'ul bihi fiha di dalamnya ismu isyaratin isim isyarah. Adha, dhalika, tilka. Ma istimali ala maf'ul ajlih tapi dengan syarat ada maf'ul ajlihnya. Kelompok yang kelima, ajib. Tamrin fil insya ini mengarang. Acip Anil Asilatil Atiyah jawablah soal-soal berikut ini biju Malta tamah dengan susunan sempurna. Bahayutash itu di mana mencakup kulu jumlah dan setiap jumlah ala uli acleh mencakup atau ada di dalamnya makfoli acleh. Yang pertama limat tajitu bi istedkari turusik lima kenapa tajitu kamu bersungguh-sungguh catat, mencatat, wajib catat, catata itu, antata lima tajitu. Kenapa engkau bersungguh-sungguh fi istirkar untuk mengembalikan atau mengingat kembali, turusak fi istirkar itu rusik untuk mengingat kembali pelajaranmu. Ya, artinya ini jawabannya dengan tadi itu mahfouli asli. Misalkan sebagai contoh. Nah, yang pertama ya. Lima tajid fi du istid durusik. Maka jawabannya. Ajid dufi fi istid durusi. Pelajaranku. Apa misalkan? Tolaban lina jahil imtihan. Untuk mengharapkan keberhasilan ujian. Ya. Tolaban lina jahil imtihan atau linajahin imtihan. misalkan seperti itu ya 6 nah, alaqlihal itu jawabannya kayak tadi itu sama coba di, diulang dan dimasukkan di dalamnya mafuli ajli yang keenam seperti biasa tamrin file Arab namun contoh saja tu syukran aku bersujud dengan tujuan mensyukuri atau berterima kasih saja sajatu saja tu fi'il madhi mabni ala sukun karena domirnya tu ya mabni ala sukun ingat fi'il fi'il madhi selalu mabni wa ta dhamir fa'il dan ta tu ya sakar tu saja maaf itu domir fa'il domirun fa'il mabni ala dham, mabni dhamir tidak berubah ubah sama tapi fi mahalli raf'in secara mahal secara posisi dia rafa' syukron uh, syukron mafoli ajli. syukron adalah mafoli ajli mansub bil fathah mafoli ajli yang mansub dengan tanah tanda fathah hmm. nah, yang lain sama aja a'rib al jumal al atiyah la tabkhulu, khasyata al faqr la tabkhulu, la itu la nahiyah tabkhulu dan seterusnya kalau bakhil, jangan kamu bakhil karena takut miskin. Ya. Eh lamu, malu al khair beramalah yang baik, hubban bil khair dalam dengan tujuan memang mencintai kebaikan. Aku anil lemukte takar ruman, maafkanlah orang yang bersalah takar ruman sebagai bentuk kemuliaan. Dan saya kira itu saja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.